Assalamualaikum. Hai Bunda, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau masak oseng-oseng tempe campur sayur-sayuran. Tapi sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, share ya. Mau tahu lebih lanjut bagaimana cara saya masaknya serta resepnya, tonton terus video ini sampai selesai. Terima kasih. Oke, di video kali ini saya mau masak tempe. Tempe ini dicampur sayuran. Ini saya punya tempe yang satu kecil. Lalu saya potong-potong seperti ini. Sayurannya ini labu siam. Udah saya potong-potong labu siam yang kecil. Terus sawi. Sawi putih. Bumbu-bumbunya. Bawang putih 2 siung. Bawang merah 7 siung. Cabai tergantung selera. Tomat ada 1, daun salam ada 4 lembar, lengkuas serua sibu jari, terus ada teri secukupnya, garam, gula sesuai selera, itu sasa, kecap bangau. Oke, kita lanjut buat numis-numis bumbu yang mau ditumis. Pertama-tama kita goreng terinya dulu setengah matang aja. Setelah itu kita masukkan bawang merah, bawang putih, kita tumis sampai harum. Setelah itu kita masukkan cabai sama tomatnya. Hidupkan api dulu biar jangan tergosong. Garam, gula, masukkan tempenya. Aduk sampai rata biar bumbunya meresap ke tempenya. Lalu kita kasih air sedikit biar bumbunya meresap. Setelah itu kita kasih kecap. Lalu kita masukkan labu siamnya. Kita aduk lagi, lalu kita tutup sebentar. Setelah itu kita buka, lalu kita masukkan sawi putihnya. Kita aduk kembali. Sampai sawi putihnya masak. Oke, setelah itu kita kasih penyedap rasa. Setelah itu kita aduk-aduk kembali. Lalu kita cek rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pas rasanya, asinnya, gurihnya, ada manis-manisnya sedikit. Oke, oseng-oseng tempenya udah mateng. Siap kita sajikan. Oke,
Oseng-oseng tempe campur sayur-sayurannya udah mateng, siap kita santap bersama keluarga. Tapi sebelum saya akhirin video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.